Komisi 5 DPRD Jawa Barat Sate Kapola Ngarojong ditai kenana biaya pendidikan menengah universal ke sekolah swasta. Cek Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi pihak nami harap saban siswa di SMA SMK tur MA swasta nampa minimal saurang 800.000 setahun kalawan jumlah 280 miliar. Tapi kekiwari waragat nungka kumpul kakara 100 miliar sa Jawa Barat. Nalika diwawancara di SMA Negeri Salapan Kota Bandung sababaraha waktu katompernakeun, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat ngebrehkeun pihakna satekah pola ngarojong ditaekeunana biaya pendidikan menengah universal atau BPMU ancokeunan sakolaan swasta. Pihakna miharep saban siswa nampa 800.000 saban tauna tina jumlah samemehna 550.000 sataun. Kita membahas di antaranya adalah yang paling ditunggu di, untuk insan pendidikan adalah biaya pendidikan menengah universal untuk sekolah-sekolah swasta. Kan tahun lalu nilainya 550.000 per siswa per tahun. Kami dari komisi juga mendorong untuk dinaikkan gitu ya, berdasarkan aspirasi-aspirasi yang sudah masuk. Dan sampai dengan siang tadi angkanya sudah mulai naik, tapi belum sampai minimum yang kami inginkan. Minimum yang kami inginkan 800.000 per anak. Itu Pak Kadis. Tentunya total se-Jawa Barat 280 miliar baru ketemu 100 miliar gitu ya. BPMU anu dialokasikeun tina APBN jeung APBD keur ngarojong sakolaan swasta lebah ngokolakeun kagiatan operasional teh geus ditatahareun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat tisaprak sabab baraha taun katompernakeun. Budi Hartati, Bandung TV.